cuci gimana kebenaran, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, amin ya Allah. Dan video kali ini gue mau unboxing karena gue habis beli barang tepat modifikasi yang udah lama sih gue pengen ganti, cuma baru gue sampai yang ini. Barangnya cukup besar dan di packingnya bagus, jangan dibanting, pasti nggak bakalan dibanting-banting sama petugas dari jasa ekspedisinya. Oke, langsung kita buka. Mungkin di timer bertau sih cuma. Ya, jadi gue beli ini seharga 280.000. Gimana, murah apa mahal? Dilapis lagi dengan plastik kayak mau dipanggang dan open juga. Oke, mantap. Coba kita lihat di dalamnya apa ya. Ada karet sama baut, 1, 2, 3, 4, ada 4 baut, 4 baut. Apa lagi nih, stiker lagi. Oke, di sini dapat stiker lagi dari penjualnya. Kalau kalian mau beli ya di sini. Ini paketnya. Paket utama. Kayaknya gue dapet seri terbaru ini ada. Coba kan katanya yang pertama itu besi, kedua stainless. Kayaknya sih cuma tau kelihatan. Bahannya sih tebel banget ya. Ini kalian SJ resin. Tebalannya tebel banget cuy. Dan presisi gak bolong. Soalnya dia ada bentuk kayak gini. Ada bentuk kayak gini, oval apa kayak gitu kan. Jadi gak pake, kita kasih mika biar gak kotor ke atas. Untuk pemasangan ntar, soalnya gua belum ada waktu, tapi secepatnya bakal gua pasang.
mungkin gitu aja sih. Unboxing street vendor LCD untuk Cbr 150R yang gue beli seharga 280.000, dan semoga kebantu sih untuk kalian mobil street vendor. Berikan suka dengan video ini, tau lah harus ngapain. Gue LV di motovlog, and see you next video. Dudung.